Halo, selamat berjumpa lagi dengan kita di channel Tekad Baru. Kali ini kita akan review minuman kemasan kopi Kapal Api Signature. Produknya Kapal Api, jenisnya original black coffee dengan varian yang gula aren. Kopi dalam kemasan yang cocok untuk kita yang lagi bepergian, yang kepingin kopi saat menyetir perjalanan jauh. Ada produk baru dari Kapal Api Signature. Rasanya khas Kapal Api ya. Jadi kalau menurut saya masih sangat terlalu light, tapi masih oke lah untuk teman perjalanan sambil nyetir. Ini kemasannya 200 ml, kemasan 200 ml bisa dinikmati dingin ataupun biasa. Kalau hangat kayaknya perlu dipanasin, jadi nggak mungkin kalau hangat, jadi dinikmati dingin lebih enak. Nggak bikin kembung, kopi Kapal Api Signature Black Original Coffee. Pas, cocok, genggaman juga. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil juga banget juga. 200 ml ya, satu cangkir lah. Ini. Porsi satu cangkir. Terobosan yang cukup baik dari kopi Kapal Api, produknya Kapal Api. Produk yang tidak asing lagi bagi kita. Ingredientnya, caranya, gula aren, langsung dihabiskan ya. Jadi untuk anjuran pemakaiannya dinikmati dingin dan dihabiskan pada hari itu juga. Jangan sampai buat besok sudah dibuka terus dinikmati lagi besok atau lusa, tidak disarankan ya, karena kan pasti mengandung bahan pengawet ini. Oke, terima kasih, cukup sekian review kopi Kapal Api Signature dari kita. Terima kasih.